yang sering menulis sekolah negeri. Banyak masih teman-teman kalian itu yang tidak bisa sekolah di sekolah negeri. Senang kan? Oleh karena itu, kesempatan yang diberikan oleh saya gunakan dengan sebaik-baiknya mungkin di SMK 1 Pantulan. Tadi saya menjelaskan bahwa ada hak, ada yang mengatakan kalau belum bilang amalin, rasanya sudah sama. Seperti itu, tidak dilakukan seperti mohon-mohon tidak berdua. Oleh karena itu, inilah apabila nanti ada di sekalian di majelis sama guru, kemudian nanti ada di sekalian menjadi orang berhasil, ajari ilmu yang kalian dapat kepada kita seperti sekalian. Ya, saya berpesan pada sekalian, apabila nanti sudah menginjak di sekolah di sini, yang saya minta patuhi peraturan sekolah. Ya, apa yang digariskan, apa yang patuh dilakukan pada peraturan sekolah, itu dikarenakan apa? Kalau ada sekalian melanggar aturan sekolah di sini, kemungkinan besar bisa dikeluarkan. Karena ada beberapa murid di sini yang telah melanggar aturan sekolah dan itu dikeluarkan. Kalian tidak bisa menyuka sekolah di sini dan sekolah di swasta. Mau seperti di sekalian? Nah, kalian saya minta pulang sekolah tidak ada yang tanpa nongkrong di tepi jalan, di warung, atau di tempat lain yang melanggar aturan sekolah dan peraturan gubernur. Oke, jangan salah nanti apabila ada di sekalian mau berbasis tempat kemudian terjadi tawuran, pasti akan saya tangkap dan saya amankan ke polsek, akan saya data kalian kemungkinan di sini.